senang. Saya mau jadi sarjana. Ntar kalau udah jadi sarjana kayak orang-orang dah. Set. Ada yang di kantor, ada yang jadi pejabat. Gue jadi penganggur. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku. Gak apa-apa, kalau ada Iwan Pales, gue Iwan Sember. Ini mana lagi nih, belum pada siap apa orang mau berangkat? Gak enak nih masa orang-orang wisuda pakai rombongan, gue sendiri ya. Tak kalah kata dosen, tuh anak hilang tuh. Heran, ini seharusnya orang-orang pada bangga dong kalau gue jadi sarjana. Kalau gue udah pakai topi, wah gile, musuh gue ntar ninja. Kemarin waktu tahun lalu senior gue dikedet gini nih, tek aja. Kebalik nyepitaknya di sini. Pokoknya ntar gue kalau sama rektor ginian gue mau ditarik langsung shot, shot, nggak kena. Rektor nggak berani sama gue pakai jepitan, pakai galah. Ah, pokoknya gue hari ini adalah orang yang paling senang di dunia. Di antara orang yang paling senang saya lah. Oh berangkat enggak? Udah bapak lama banget. Waduh malu-maluin. Bapak malu pak. Udah safari dalam batik. Nora ntar apa kata Sudah. Orang pak? Jangan ribut. Ntar kalian diundang ngasih berapa? Allahu Akbar, Bapak! Ini bobok celengan dulu. Ntar masukin berapa? Kan biasanya cemplung begitu. Kita mau wisuda bukan mau kondangan. Makanya masih kecil sekolah, Pak. Jangan main sama kebo. Ini, Pak! Ini baju ganti! Cek ini aja boleh nyewa lu. Bapak norak banget udah make safari, make batik kalung lagi. Katanya suruh rapi. Ini rapinya dobel begini, Pak. Siapa yang sanggup ngeliat Bapak? Nanti saya kalau dipoto, lu di belakang gua saya begini. Lu waktu SD gua bikinin juga bisa kayak gini. Oh. Pak, ini cuman simbol, Pak, bahwa seorang sarjana yang sudah mencapai pendidikan lebih tinggi dari mulai SMU, S1, S2, S-tung-tung. Ini, Pak. Ini apa ini? Itu topinya. Hah? Topinya. Nah, kalau topinya kayak gini. Ya, susah dah punya bapak begini. Ngawin. Lah, topi ada buntut. Nih, Pak, nanti kalau bapak... Kalau nanti bapak ngeliatin saya di sono, kan nanti saya pakai begini pak nih, tuh kan pak. Iya. Terus ininya kan ke depan. Iya. Nanti kata dokter dikasihkan tuh pak ijazahnya. Selamat digeser dikit pak. Hai. Nyoba nyolok mata lu ya. Nih udah rapi belum? Kagak bener rapi. Lu sama gua rapian gua. Bukan begitu pak, ini dibuka dulu pak tuh. Kalau batik batik aja, safari safari aja. Nah, berarti orang kaya dong. Udah batik juga, safari juga. Kalau kata anak sekarang nggak matching pak. Lihat kok, harusnya bapak buka cukup dengan batik aja. Pakai sendal lagi ya. Udah bapak aja yang disudah dah. Tadi mau pakai bakjak dipakai sama mpok lu. Pak, di mana-mana kalau mau masuk gedung, Pak, itu sepatu, Pak. Orang-orang yang di acara formal itu rata-rata pakai sepatu, Pak. Sase-sase! Bapak masuk masjid enggak pakai sepatu, enggak boleh. Ini, Pak, mau sepatu orang rame, Pak. Cah rame lagi lu sombong amat lu kayak gua enggak pernah ikut orang rame apa ya? Nanti gini Pak, anaknya mana, Pak? Tuh, Bapak bangga. Nanti saya tanya. Kri, Bapak lu mana? Tuh, bangga. Ini pakai tukang burung. Rapinya bagaimana, coba? Ini Bapak buka dulu, Bapak ini, Pak. Saya kan lebih muda tahu yang lagi trendy itu pakaian apa. Oh, yeah.
ini jangan pakai sarung. Eh? Saya aja dimarahin begini, Pak. Eh, jangan sarung. Ini sarung tapi tetap sekal. Jangan. Mbak, Mbak. Kenapa sih, Mbak, saya bisa dikuliahin, dibantu sama Mbak, Bapak itu nggak kuliah waktu Bapak? Dulu cerita begini. Dulu itu bapakmu batu. Umur 5 tahun nyolong. Kasih tahu, Pak, kalau saya bekas cover boy. Itu baju di sekolah enggak mau. Terus maunya masih umur 19 tahun minta kawin. Oh. Kurang ajar, aku ada 17 baru kawin. Iya, genit-genit banget ya, Mbak. Tapi kamu bahagia nanti. Makasih, Mbak. Pontan, jong, Berkat Mbak, saya bisa selesai. Ya, cepetan, disuruhnya. Cepetan. Pencet. Ya. Yuk. Wah. Gelap. Mbak, ininya belum dibuka, Mbak. Tuh. Yeah. Itu bapak. Bukan Mbak, bapak. Iya. Tono, Mbak. Ini Mbak. Iya, Mbak. Yeah. Lupa. Pak. Ah, Bapak. Begeng. Ayo, cepat. Ayo. Abis. Enggak. Kok yang jebret? Mana sih? Ini ya. Enggak biak. Tanya. Ayo siap. Buan ini mau berangkat enggak nih? Enggak dulu dong. Buan. Ya. Ayo, agak duduk. Ya. Tunggu dong. Tuh. Mbak, jangan gara-gara Mbak moto gitu nanti banyak yang ngelayat lagi ya. Mak, lama bener. Emang lu kagak bangga punya mak kayak aneh. Kayak aneh. Aneh Nasir. Mak seksi enggak? Seksi enggak? Apaan, Mak? Seksi enggak? Lu ke mana aja ke sana lama banget tuh cakep banget ya. Mak kagak malu kalau punya laki ayah. Mak, saya kalau di tempat orang ramai ngelihat emak enggak malu, ngelihat emak bangga, ngelihat bapak yang sepet. Ini ibu tiri. Enggak, mak kandung, mak mantu, mak. Mantu. Oh. Mantu, mak. Tuh, semua dikasih. Udah. Lu cari cewek yang lain dah, yang suka ngobrol sama gua dah. Udah, Pak, jangan singit begitu dong, Pak. Gampang, Pak. Sekarang gini aja, Pak. Ini udah waktunya udah bentar lagi nungguin yang tukang foto yang asli. Ah, tapi tak dulu, Mak kayaknya kagak pede deh. Pede. Cakep, Mak. Ini istri muda ini sih. Coba gini ya. Mbak. Oh. Ini sama mantunya. Astagfirullah. Sama mantu. Sini aja, Pak. Ya. Dan punya bapak, punya mbak. Sekarang begini. Iya. Saya lagi nungguin call. Oh. Yang buat transportasi ke sono. Hah? Tapi bapak mau rame-ramein apa enggak ini aja? Ya saya mau rame-ramein, saya motong kambing. Makanya buruan. Ya ntar dulu. Ya tapi tak dulu deh, Mak ikat ke pede. Mak pede, PPD noh. Wah. Siti. Rindu. Gembira. Ayo foto dulu. Selamat. Teman-teman aja. Mau pada pergi juga ya. Foto dulu. Mana tadi? Selamat ya. Ini teman, Mbak. Gak usah dibuka, udah. Ya, kita berangkat bareng yuk. Loh, hah? Berangkat bareng? Nah, iya. Ini kita udah pulang. Kak Akil udah duluan datang. Duluan belum berangkat. Udah pada pulang. Tuh kan, tuh.